kiper muda PSM Makassar, Raka Okta Bernanda, mengisi waktu libur dengan pulang ke kampung halamannya. Skuad PSM Makassar memang diliburkan karena jeda kompetisi FIFA Matchday. Tim berjuluk Laskar Pinisi baru kembali berlatih pada 27 Maret mendatang. Raka Okta pulang ke Yogyakarta, namun ia tidak bisa bersantai menikmati libur ke tempat wisata. Pasalnya ia harus sekolah dan mengikuti ujian susulan tengah semester. Kiper bertinggi 176 cm ini masih berusia 18 tahun. Saat ini duduk di kelas 12 sekolah menengah atas atau SMA. Raka Okta harus membagi waktunya antara pendidikan dan karir sepak bola sebab ia harus menetap di Makassar jika PSM Makassar kembali berlatih.